Kawasan Cibinong di Bogor memiliki banyak tempat hiburan yang bisa dikunjungi untuk menikmati liburan pada akhir pekan. Satu di antaranya adalah Situ Kebantenan yang berlokasi di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. Lokasinya yang berada di pinggir jalan utama membuat situ ini menjadi tempat favorit bagi warga Cibinong dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di situ ini. Selain menikmati indahnya pemandangan hijau nan segar di sekeliling situ, pengunjung pun juga bisa melakukan mancing. Hampir setiap sore, situ ini didatangi oleh warga yang ingin memancing ikan. Menurut Ahmad, salah seorang warga yang sering memancing di tempat tersebut mengatakan, jika dia memancing di situ karena bisa menyegarkan kembali pikiran setelah aktivitas melelahkan selama seminggu. Hal senada juga diungkapkan oleh Harun, warga Kandang Roda Cibinong. Dia mengaku rutin memancing di situ Kebantenan pada setiap bulannya. Harun melakukan aktivitas mancing di sela kesibukannya bekerja di salah satu perusahaan swasta di kawasan Cibinong. Dari pantauan wartakotalive.com, ada puluhan warga yang melakukan aktivitas mancing di situ ini. Mereka tersebar di beberapa spot yang sudah dirancang khusus untuk memancing. Situ Kebantenan memiliki luas sekitar 8,22 hektar dengan model berbentuk huruf U. Situ berlokasi tepat di belakang kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Bogor seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Sayangnya, situ ini tidak terlalu ditata rapi. Jalan inspeksi di sekeliling situ masih penuh dengan rumput dan semak belukar, sehingga membuat tidak nyaman bagi warga yang ingin berjalan-jalan di sekitar situ. Jangan lupa subscribe ya!